Halo guys, selamat datang di channelku. Sebagai kontes pencarian bakat memasak, MasterChef Indonesia sudah berhasil melahirkan para juara MasterChef Indonesia. Lalu, siapa saja peraih gelar juara MasterChef Indonesia? Yuk, sama-sama kita bahas di video ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Musim pertama MasterChef Indonesia dimulai pada tanggal 1 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2011, dimenangkan oleh Lucky yang berasal dari Malang. Musim kedua MasterChef Indonesia dimenangkan oleh Desi yang berasal dari Bangka. Di musim ketiga MasterChef Indonesia yang dimulai pada 5 Mei 2013 dimenangkan oleh William yang berasal dari Jakarta. Lanjut kepada musim keempat MasterChef Indonesia yang dimulai pada 31 Mei 2015 dimenangkan oleh Luvita yang berasal dari Jakarta. Di musim kelima MasterChef Indonesia yang dimulai pada 3 Maret 2019 berhasil dimenangkan oleh Stephanie Horizon yang berasal dari Sampit. Pada musim keenam yang dimulai pada 21 Desember 2019 dimenangkan oleh Erik Herianto yang berasal dari Jakarta. Kemudian pada musim ketujuh MasterChef Indonesia yang dimulai pada 26 September 2020 berhasil dimenangkan oleh Jerry Andrean yang berasal dari Serang. Kemudian di musim ke-8 MasterChef Indonesia yang dimulai pada 29 Mei 2021 berhasil dimenangkan oleh Jesslyn Lauren yang berasal dari Medan. Sekian videoku kali ini, terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya!